ke depan kita di air ke depan mungkin bisa ada anu lah, maksudnya ada orang bisa mengangkat ke kita jualannya begini Pak, diganti jualannya tetapi ini cuma harus tempatnya Bapak anu kan, atau memberikan wadah lah ya Pak ya, wadah lagi anu lah untuk menambah jualan saya ini Pak. Iya Pak, tunggu saja lah pemerintah daerah sini juga ada inspirasi pada hatinya untuk membantu. Iya, sudah juga mengajukan tadi, cuma tidak dihiraukannya saya. Oh, Bapak sempat mengajukan Pak ya? Sempat, saya kasih, dia sudah dibalikannya lagi. Oh. Ini makanya istrinya kan meminta saya. Iya, mungkin. Habis saya pernah minta tolong kemarin tuh di situ pas, habis di kantor udah ketemu. Iya. Bisa saya kan cuma di sini aja, saya bilang jangan-jangan di sini. Iya, bisa kali begitu saya kasihkan langsung dikasihkan lagi sama si Udin. Iya, gitu. Mungkin lagi pada sibuk iya, Pak ya? Iya, sibuk aja kan, tapi kita kan namanya minta tolong, pertolong Pak, saya bilang satunya. Oh, iya. Tapi semoga lah dengan video ini kan mungkin ada tergerakan hati ya. Untuk nanti mata tahu selanjutnya Bapak mau buat apa namanya, katanya nanti Bapak mau buka lagi di sebelah ya, buat warung kopi, sanggar situ sekalian saya kan. Iya, sekaligus menonton Pak ya. Sekalian orang beli kaset, sekalian ada seperti ada yang minat beli kaset ya. Iya, menonton kaset-kaset kenangan. Kan, iyalah. Ya betul sekali Pak. Ini apa di jerigen Pak? Air Pak ya? Air buat cuci baju. Oh, berarti nggak ada bak ya? Nggak ada, nggak pakai pan. Berarti tinggalnya di sini juga Pak kan? Ya, tidur di sini. Tidur, tidur di sini Pak ya? Kadang juga pulang, kadang juga tidur di sini. Tapi masih tidur di sini, barang udah mau ada sini, mau kita pulang kita hilang. Iya, betul Pak. Masih banyak Pak ya? Kalau sebiji dua biji, kalau kita memang tidak jaga, diambil orang ya. Kalau juga kita nggak modal dari mana, kalau bukan modal kita sendiri juga. Betul Pak. Luar biasa. Ini masih saya di atas ini kan hari itu. Kenapa enggak sewa tempat ke rumah Pak? Saya bilang saya daripada sewa sana sewa sini. Juga jualan saya ini terbuka. Iya betul Pak. Tetap aja saya bilang mendingan saya tunggu di sini lah. Itu di atas ini kan. Iya. Masih dua pintu saya punya. Saya kalangin juga kayu, tetap juga orang masuk. Iya. Itulah saya bilang. Apalagi enggak dijaga. Takutnya yang modelnya kayak yang waktu di atas ini kan, takutnya orang yang modelnya ya anak-anak muda lah, yang muda lagi senang-senang sama ceweknya atau gimana tuh bisa nyantai di dalam. Nah, jadi alangkah bagusnya saya tunggu kan, dia agak malu juga, grogi juga kalau ada orang akan di dalam. Iya. Tapi kalau hujan Pak enggak bocor Pak ya? Enggak. Aman aja Pak ya. Kalau tempias juga kalau angin kencang dari sana ya basah. Iya, kalau tempias. Kalau juga angin hujan kencang enggak sempat basah. Oh, iya. Sempat nutup. Berarti kalau misalnya tidur enggak pulang Pak, tidurnya di sini Pak? Di dalam. Oh, ada tempat juga Pak ya. Oh, iya Pak ya. Oh, banyak sekali kasetnya Pak ya. Ya. Sampai ini. Belum ini Pak. Tertumpah Pak. Nah, nanti kita taruh di atas. Tercampur juga masih. Oh, banyak sekali Pak ya. Benar. Luar biasa. Belum saya nulis lagu-lagunya di situ juga. Oh. Anak Bapak ada berapa? Satu, dua. Yang sekarang Pak. Apanya? Anak Bapak. Yang di rumah ini ada 3, 4. Empat Pak ya? Oh. Yang cowok semua Pak ya? Perempuan satu aja, 7 semuanya. Oh cuma iya. Satu laki-laki 6. Iya iya. Kasih tahu aja Pak ya, salam kenal dari YouTuber gitu aja. Iya. Iya. Oke, ini bapaknya mau setel apa Pak? Mau film lagi Pak? Ya, karena sudah. Iya film. Jadi kalau siang gini lagu ya Pak ya? Lagu-lagu santai, lagu-lagu siang. Oke, jadi ini salah satu penjual kaset Pak Tamrin yang bertahan sampai sekarang ya, di era digital sekarang. Ya, jadi buat teman-teman yang penasaran, mana tahu mau beli kaset beliau atau menonton, sekedar menonton, ya datanglah ke tempat Pak Tamrin. Mana tahu mau bernostalgia.